Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan HTH Channel. Dan di video kali ini, HTH Channel bakalan kasih informasi tentang ke-10 jenis tanaman hias yang mulai hit di desa. Kira-kira jenis tanaman hias apa saja dan berapa harganya? Langsung saja simak videonya. Tanaman hias yang pertama ada tanaman hias Peperomia Silver Ripple. Tanaman yang memiliki tampilan cantik dan juga tanaman yang bisa berbanyaknya itu dengan cara stek batang ataupun dengan cara stek daun ini terlihat sangat elegan ya ketika tanaman ini berada di teras. Dan soal harga tanaman hias Peperomia Silver Ripple ini berkisar antara 10 hingga 40 ribu rupiah. Dan kemudian ada tanaman hias Alocasia Dragon Silver. Tanaman yang mulai hit di desa ini sekarang makin digemari dan mulai banyak terlihat di teras desa ataupun di halaman rumah karena memiliki perpaduan yang cukup cantik. Dan harga tanaman hias ini juga sudah mulai terjangkau karena harga tanaman hias ini berkisar antara 20 hingga 100 ribu rupiah. Tanaman hias berikutnya yang mulai hit di desa ada tanaman hias Sansevieria Candi. Tanaman yang memiliki ukuran cukup mini dan memiliki perpaduan warna hijau tua dengan warna kuningnya kini makin digemari sebagai hiasan di dalam rumah ataupun di teras rumah. Dan harganya pun cukup murah karena berkisar antara 10 hingga 40 ribu rupiah. Dan tanaman hias hit berikutnya di desa ini ada tanaman hias jenisnya Syngonium Monsain. Tanaman hias yang memiliki bagian warna depannya putih susu ya, dan di bagian belakangnya ini warna hijau. Tanaman hias ini makin digemari karena memberikan warna tersendiri ataupun warna terang ketika tanaman hias ini berada di teras. Dan harganya pun juga terbilang murah karena berkisar antara 10 hingga 20 ribu rupiah. Dan kemudian ada tanaman hias begonia jenis keong. Tanaman hias jenis keong mulai banyak terlihat di teras ataupun di halaman ya, karena bentuk daunnya yang cukup unik sehingga tanaman hias begonia keong ini makin digemari. Dan untuk harga kisaran tanaman hias begonia keong berkisar antara 20 hingga 50 ribu rupiah. Dan kemudian ada tanaman hias keladi Lance Wharton. Tanaman hias yang memiliki perpaduan yang sangat cantik dan tanaman yang terbilang cukup mudah dalam perawatannya ataupun cara memperbanyaknya. Dan karena harganya yang sudah mulai murah karena harga tanaman hias keladi Lance Wharton berkisar antara 10 hingga 50 ribu rupiah. Dan kemudian ada tanaman hias Cindy Variegata. Tanaman hias yang memiliki perpaduan warna putih dengan warna hijaunya semakin tampil cantik ketika tanaman hias ini berada di teras ataupun halaman. Kesan warna putihnya yang memberikan terang pada tanaman hias ini dan harganya pun juga terbilang murah karena untuk mendapatkan tanaman hias ini dimulai dari harga angka 15 hingga 150-an ribu. Dan tanaman hias berikutnya ada tanaman hias Anthurium Mickey Mouse. Tanaman yang memiliki ukuran lebih kecil ya dibandingkan dengan tanaman hias Anthurium Flamingo. Tanaman hias ini makin digemari karena memiliki corak warna bunga yang berbeda-beda, ada warna ungu, putih, pink ataupun merah. Dan tanaman hias ini juga terbilang cukup mudah perawatannya dan bagian batangnya pun juga terlihat sangat kokoh sehingga sangat cocok ketika tanaman hias ini berada di teras rumah untuk menghiasi teras rumah Anda. Dan harganya pun terbilang murah karena bisa didapatkan dengan harga 10 hingga 25 ribu rupiah. Dan kemudian ada tanaman hias Colocasia Black Magic. Tanaman hias yang satu ini memiliki keunikan pada warna daunnya. Ketika tanaman hias ini mulai baru muncul, semua daun dari tanaman hias tersebut ada berwarna hijau. Dan lama-kelamaan, daun dari tanaman hias Colocasia Black Magic ini menjadi warna ungu kegelapan. Dan untuk ukuran harga tanaman hias Colocasia Black Magic ini berkisar antara 10 hingga 35 ribu rupiah. Dan tanaman hias yang mulai hidup di desa berikutnya ada tanaman hias Bikroi Mutasi. Tanaman hias Aglaonema Bikroi memang paling banyak terlihat di desa. Namun tanaman hias Aglaonema jenis Bikroi yang mutasi merah mulai digemari karena memang memiliki warna daun yang sangat cantik. Perpaduan warna merah, kuning ataupun hijaunya
memberikan warna tersendiri ataupun kesan tersendiri kepada teras, sehingga tanaman hias ini makin banyak digemari. Dan untuk kisaran harga aglonema Bikroi mutasi merah ini berkisar antara 10 hingga 40.000 rupiah. Dan demikian informasi dari HTH Channel tentang ke-10 jenis tanaman hias yang mulai hidup di desa. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.